Oke, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan kami di media.com. Oke, kali ini kita akan unboxing sebuah paket di aplikasi Shopee, dan yang kirim ke CNE CTR atau kargo ya. Untuk isinya ini modern mini grinder ya. Oke, dan sekalian ini kan ada sekarang itu paket-paket ada kayak gini. Foto harus dibuat video ya, jadi sekalian saya videoin. Oke, langsung saja kita buka. Ini masih tersegel semua. Oke, isinya kayak gini. Koper modern M2310. Oke, kita buka. Ini manual booknya atau petunjuk pemakaian. Di sini kartu garansi. Oke, kita buka unitnya. Nya mini grinder. Untuk cuknya 3 mili 220 volt untuk tegangannya, term listrik ya. Wattnya 135 watt ya. RPM-nya sampai 35.000. Oke, udah itu aja. Banyak dapat perlengkapan mata bor atau mata grindernya ya. Oke, sudah. Kemudian ini ada fleksibel ya, fleksibel tension. Kayaknya itu aja. Oke, ini tongkatnya. Kalau mau menggunakan fleksibel ini, kita pakai kok tongkat ini ya. Dan nanti digantung untuk burnya. Untuk pengaitnya ini ke meja. Kayak gini. Udah, hanya itu kita coba. Oke, ini untuk mata-matanya saya tumpahkan semua biar teman-teman lihat satu persatu kayak gini ya. Ini amplas. Ya, amplas biasa. Dari kertas ini, mungkin kayak gini bisa dilakukan seperti kertas. Yang ini amplas, tapi ya buat motong bisa. Ini juga amplas tapi seperti batu. Ini sama ini ya, semua ini saya tidak tahu nama-namanya, tapi yang jelas ya ini dapatnya ya. Ini dapat cuk untuk berapa mili ini. Oke, untuk, ya ini aja. Untuk nama-namanya saya kurang tahu, jadi ya intinya ini dapatnya ya. Sudah dapat wadahnya juga. Ini kita coba unitnya. Ini sudah tak colokin ya. Oke, nomor satu ya, sudah kenceng ini nomor satu ya, sudah kenceng tapi suaranya halus loh.
kita taruh sini aja. Kita tambahkan kecepatannya. Empat, lima, enam, enam mentok ya. Dingin loh ini kipasnya, ada ya ini ya, jadi ini tetap dingin. Oke. Oke, kita coba fleksibelnya. Jadi sebelum nyoba kita copot nih ya kepalanya ini ya. Ya, copot. Oke, kita sudah lepas tutupnya ini ya. Sini, kita singkirkan dulu. Dan ini cara masukkannya ini, kita putar dulu. Di sini ada penguncinya ini, penguncinya ya. Jadi kita cari di sini kan diputar-putar dulu. Kita cari sampai sampai ini masuk dan ini sudah kekunci, tinggal kita buka ini ya. Nah, ini cuknya kita masukkan fleksibelnya ini, besi yang ada di dalam sedikit kita tarik. Kencangkan. Saya rasa kurang kencang. Ini sudah ada kuncinya. Jadi kalau ini sudah kencang, kita masukkan ini ya. Oke, sudah. Kemudian di sini ada cuknya lagi di sini. Pakai ini ya. Ini sudah dapat juga. Ini ada lubang di sini. Lubang di luar dan ada lubang juga di dalam ya. Kita cari di sini. Oke, di sini ada lubang ya ini ya, teman-teman bisa lihat ya. Ini saya putar ini buntu. Nah, ini ada lubang. Jadi kita masukin lubang yang di dalam ini ya, lubang untuk ini cuknya. Tahan. Nah, ini tinggal dikendurin. Kita kasih mata cukup gede saja. Oke, sudah tak pasang mata potong ini ya. Kita hidupkan. Ini mesinnya kita biarkan saja dan ini buat ukir. Ini muter ya. Tapi yang jalan. Mari pelan ne. Allah satu. Tapi ini ne. Oke ya. Jadi kita coba motong senior. Oke. Okay. Dendros. Dendros eh. Sekali. Ndoro koe prawi. Reflek. Yeah.
Oke, jadi ini fungsinya stand ini ya, buat digantungin ini burnya, mini grindernya ya. Ini ada tempatnya, ini besi ini ya, digantungin. Ini bisa ditinggikan lagi kayak gini. Jadi fungsinya stand itu terus digantung itu, kalau teman-teman pakai yang ini ya, yang fleksibelnya. Oke. Jadi ini digantung, kemudian teman-teman ini kan matanya bisa digonta-ganti ya. Mau diganti kayak yang bullpen buat ngukir. Kalau ini kan potong ya. Jadi bisa digunakan langsung kayak megang bullpen kayak gitu gini. Oke, kayak gitu sih. Selebihnya ya fungsinya ya kayak gitulah. Soalnya saya ya baru ini beli, jadi ya kurang tahu. Oke lur, mungkin hanya itu saja ya. Yang penting kita sudah coba, sudah normal semua ya. Jadi teman-teman yang mau beli ya silahkan. Ini saya beli ya, nggak tahu mau buat apa. Buat punya-punya aja ya. Buat duit-duinan. Bebut kan lur. Oke, jadi ya ini buat hobi ya. Jadi kalau mau ngampas-ngampas yang bagian kecil-kecil atau motong-motong bagian kecil ya. Jadi ini kan namanya kan mini grinder ya. Jadi ya khusus buat hobi yang mini-mini ya. Kayak saya kan hobi mini-mini. Jadi saya beli ya mini-mini juga. Modern, merek modern ya lur ya. Untuk pembeliannya link di deskripsi ya. Bukan di toko saya melainkan di toko orang. Kalau mau beli silahkan, kalau nggak beli ya nggak apa-apa. Oke. Ini intinya ini fungsinya normal semua. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa di like dan di komentar. Oke, terima kasih. Sampai ketemu di lain video.